Bali United resmi menunjuk Widodo Cahyono Putro sebagai pelatih baru. Widodo menggantikan Hans-Peter Schallers yang dipecat manajemen akhir April lalu, menyusul dua kekalahan beruntun di dua laga awal Liga 1. Mantan pelatih Sriwijaya FC yang dikontrak hingga berakhirnya Liga 1 langsung memimpin latihan penggawa Serdadu Tridatu di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Ujian pertama bagi Widodo adalah saat Bali United menjamu Pusamania Borneo FC Minggu sore.